Assalamualaikum sahabat Spiwaraf. Ketemu lagi di channel kita, channel yang memberikan informasi seputar tempat wisata, hotel, kuliner, edukasi, dan aktivitas positif lainnya yang insya Allah bermanfaat. Kali ini kita sedang dalam perjalanan menuju ke salah satu tempat wisata eksotis di Magelang, yaitu Putuk Stumbu Borobudur Nirwana Sunrise. Puntuk Stumbu masih berada dalam kawasan Candi Borobudur, tepatnya di Jalan Borobudur Ngadiharjo KM4 Desa Karangrejo, Magelang, Jawa Tengah. Lokasinya tidak terlalu jauh dari Candi Borobudur dan Bukit Rema Gereja Ayam. Jalannya baik, beraspal dan bisa diakses oleh kendaraan baik motor maupun mobil. Kita sudah sampai nih sahabat. Kita sudah memasuki kawasan wisata alam Puntuk Stumbu. Dari sini jalannya menanjak dan hanya cukup untuk satu mobil aja. Area parkirannya luas dan tersedia beberapa area parkir kendaraan untuk mobil baik di atas maupun di bawah. Di area parkirannya juga tersedia warung yang menyediakan makanan, minuman, dan aneka souvenir seperti miniatur Borobudur, sendal, baju, topi, dan aneka souvenir lainnya. Untuk memasuki Puntuk Stumbu, kita dikenakan biaya tiket masuk sebesar Rp20.000 per orang. Untuk menuju puncak bukitnya, kita harus melewati jalur trekkingnya sekitar 15 menit dengan berjalan kaki. Di sepanjang jalur pendakiannya, kita akan menemukan warung-warung yang menjual makanan dan minuman. Jadi, kalau lelah, kita bisa mampir sejenak buat beli minuman dan gorengan. Jalur pendakian Puntuk Stumbu ini cukup lebar dan sudah tertata dengan baik. Kanan kiri jalurnya masih asri banget dengan pepohonan hijaunya. Tangganya terbuat dari bebatuan alam yang tersusun rapi, sehingga membuat pengunjung bisa menaiki anak tangganya sampai ke puncak dengan mudah. Kita sudah sampai di puncaknya nih sahabat. Lumayan ngos-ngosan juga ya berjalan kaki dari bawah menuju ke puncaknya. Di area atasnya terdapat musola, tempat wudhu, toilet, dan warung yang menjual makanan dan minuman. Sekarang kita sudah di puncak Puntuk Stumbu. Di puncaknya sudah ramai pengunjung yang menikmati keindahan sunrise Puntuk Stumbu. Puntuk Stumbu adalah salah satu destinasi wisata sunrise terbaik yang hits di Magelang, Jawa Tengah. Puntuk Stumbu ini adalah sebuah bukit yang berada di gugusan Bukit Menoreh. Dan Puntuk Stumbu ini memiliki ketinggian 400 mdpl dengan panorama yang indah dan menakjubkan. Puntuk Stumbu berasal dari bahasa Jawa. Puntuk artinya gundukan atau perbukitan, sedangkan Stumbu atau tumbu artinya wadah yang terbuat dari anyaman bambu. Daya tarik dari bukit ini adalah sunrise-nya, sehingga disebut dengan julukan Borobudur Nirwana Sunrise. Karena dari Puntuk Stumbu ini kita bisa melihat pemandangan matahari terbit yang menyinari Candi Borobudur.
Yang lebih eksotisnya lagi, di sini kita bisa melihat kabut yang menyelimuti Candi Borobudur dengan latar Gunung Merapi dan Gunung Merbabu yang Masya Allah indahnya seperti ini. Buat sahabat yang mau menikmati keindahan sunrise di sini, disarankan untuk datang jam 5 pagi. Untuk Setumbu ini buka dari jam 4 pagi sampai jam 5 sore. Pemandangan di Puntuk Setumbu ini luar biasa indahnya. Jadi jangan lewatkan buat berselfie ria atau berswafoto bersama teman-teman dan keluarga. Kalau mau hasil yang bagus, di sini ada fotografer-fotografer yang siap motoin kita dengan biaya seikhlasnya. Kali ini kita lagi di Puntuk Setumbu, lagi lihat-lihat matahari terbit, nirwana sunrise. Di sini terlihat pemandangannya Gunung Merapi dan Merbabu. Di bawahnya juga terlihat Candi Borobudur yang tertutup kabut dan juga Gereja Ayam. Gereja Ayam, Gereja apa sih? Ayam. Bukit Rema. Pokoknya pemandangannya masih menakjubkan. Apa? Warna merah mataharinya, warna oranye. Pokoknya mantap. Kabutnya lagi turun semua ini. Gereja Ayamnya tertutup kabut. Begitu juga Candi Borobudurnya tak terlihat karena tertutup kabut. Mataharinya Masya Allah. Sungguh indah ciptaannya. Ini juga banyak spot-spot selfie-nya ya, untuk menambah koleksi foto-foto kita. Setelah beberapa tahun kita nggak kesini, di sini diperbaharui, yang dulunya masih tanah-tanah, sekarang udah bagus, udah ada panggung-panggungnya, udah pakai pagar-pagar pembatas. Selain Candi Borobudur, dari sini kita juga bisa melihat Gereja Ayam yang terlihat indah dari kejauhan. Karena tempat wisata Gereja Ayam lokasinya nggak jauh dari Puntuk Setumbu. Puntuk Setumbu memiliki fasilitas yang memadai, jadi membuat pengunjung nyaman dan betah berada di sini. Di puncaknya tersedia gazebo, kursi kayu, gardu pandang, dan spot selfie yang kekinian. Selain bisa menikmati sunrise, di sini tersedia spot foto yang kekinian dan instagramable. Di area spot fotonya ada spot foto loft, ayunan, dan rumah pohon dengan latar belakang perbukitan menoreh yang indah. Buat sahabat Spiwaraf yang sedang mencari wisata sunrise di Magelang, Puntuk Setumbu ini bisa jadi pilihan. Karena panorama alamnya indah, aksesnya mudah dijangkau, dan dekat dengan tempat wisata Magelang lainnya. Sekarang kita mau turun ke bawah lagi. Udah selesai kita melihat-lihat pemandangan di Puntuk Setumbu, Borobudur Nirwana Sunrise. Matahari terbit yang mantap dilihatnya pemandangannya. Ada terlihat Gereja Ayam dan Borobudurnya. Udah ada ayunan. Sekarang kita mau pulang dulu. Udah ada ayunan. Ada ayunan juga kata Raza. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa ikuti terus perjalanan kita di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Dadah. Setelah puas foto-foto, sekarang waktunya kita turun.
Untuk turun ke bawah, kita harus melewati jalur trekking penanjakan yang tadi kita lewati. Kalau lelah, bisa mampir ya ke warungnya untuk beristirahat sejenak. Selain makanan dan minuman, di warungnya ada souvenir, miniatur Borobudur, dan mainan anak. Kita bisa beli di sini dengan harga yang terjangkau untuk oleh-oleh keluarga di rumah. Terima kasih ya atas perhatiannya sudah menonton. Semoga bermanfaat dan dapat membantu memberikan informasi buat sahabat yang mau main ke sini. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa tonton wisata Magelang lainnya di channel ini. Salam sehat dan sampai jumpa di wisata selanjutnya. Wassalamualaikum.